Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Spot Channel, pusatnya produksi ras dan senapan SJ. Apa kabar bosku semua? Semoga pada kesempatan menonton video kita kali ini dalam keadaan sehat, meskipun ada kalanya bosku semua misalkan ada yang kurang sehat, semoga selalu diberikan kesabaran dalam menjalaninya dan secepatnya diberikan kesehatan kembali, serta jangan lupa tetap semangat menjalani hidup karena kita semua selalu berharap yang terbaik pada kehidupan kita ya. Oke, itu sedikit gambaran-gambaran harapan kita pada kehidupan ini ya. Jadi kita langsung saja pada video kali ini. Intinya kita akan memberikan flash sale atau promo yang terbaik, yaitu pada promo bocap Ataman. Nah, ini dia. Ini bocap Ataman yang saya pegang, merupakan bocap Ataman pada seri tabung 360cc ya bosku semua. Di belakang saya juga ada yang 460cc, 500cc dan juga 360cc. Nah, kabar gembiranya apa? Bisa terlihat ini hal yang jarang, kita tiba-tiba ada baju tanpa berkepala nih. Ini adalah kaos eksklusif SJ Spot. Nah, di mana kita akan bagi-bagi secara gratis. Syaratnya apa? Nih, setiap pembelian bocap Ataman mau tabung 360cc, tabung 460cc, tabung 500cc itu akan mendapatkan kaos eksklusif dari kita, free cuma-cuma ya. Ini akan menjadi otomatis mendapatkan ya. Nah, selain itu ada juga kabar baik lainnya. Bocap Ataman ini langsung saja pada tipe harga, dia dibanderol di 4.500 normalnya. Nah, kita kasih promo menjadi 4 juta rupiah saja dengan kelengkapan apa? Ada single suit, magazin, tas perdam, tali sandang, mimis test, serta nah, kaos eksklusif ini bisa didapatkan secara cuma-cuma ketika teman-teman membeli bocap Ataman SJ kita ya. Seperti itu. Nah, ini bisa terlihat juga, kita coba putar. Nah, ini dia, ada logo sang terbaik. Nah, ini ada logo SJ Spot. Nah, dimana memang ini yang ciri khas kita, menjadi ya ketika dipakai terlihat sangat bagus saat dipandang teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman nanti membeli bocap Ataman ini sudah mendapatkan kaos eksklusif ini tanpa dipungut biaya, tanpa harus membayar 50%, apalagi ini kita beri secara cuma-cuma ketika teman-teman membeli bocap Ataman SJ ini ya. Nah, bocap Ataman SJ ini dia berspek, spesifikasinya dia chambernya monoled, bahannya duralium seri 7 seperti biasa. Untuk kokangnya dia seri lever satu track juga teman-teman, dan ini sudah sangat halus. Nah, ini untuk chambernya duralium seri 7, saya ulangi. Nah, kokangnya satu track seri lever, dan di bagian kiri ini ada cancel kokang, dia sistem flip teman-teman, seperti ini. Jadi hampir rata dengan popor, tidak mengganggu ketika disimpan di tas. Jadi tidak ada istilahnya ya kepentok atau apapun, itu sangat enak teman-teman, seperti ini. Untuk manometer dia terdapat di bagian sebelah kiri. Nah, ini manometer, manometer di chamber sebelah kiri. Nah, ciri khas Ataman dia juga ada mounting untuk teleskop. Hanya ini opsi atau pilihan opsional teman-teman. Dia untuk bentuk atau sistemnya pikat ini hanya ukurannya dia tetap rel 11 ya. Nah, kelebihan pikat ini jadi dia ketika pasang tele meminimalisir bergesernya maju mundur. Jadi ada sela-sela ini yang mengunci teleskop ya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya tetap 11 mili. Nah, opsional, karena ini opsional jadi dia terdapat dua buah baut, dimana jika teman-teman mungkin kurang suka atau terlalu atas, ini bisa dilepas. Jadi posisi teleskop menjadi lebih rendah, itu bisa saja ya.
Jadi fleksibel untuk dari segi teleskop, teman-teman. Nah, maju ke laras. Untuk laras dia SJ Super. Nah, yang ini OD-nya 13, alurnya 12. Untuk panjang laras ada yang 60 dan juga 65. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya, ada yang 60, ada yang 65, teman-teman. Jadi itu bebas, tergantung selera. Jadi untuk laras ada yang suka 60, ada yang suka 65. Cuman dari kita secara basicnya tetap semua full garansi. Jadi tidak ada istilah DSJ laras ngacak, itu kita pastikan saat sampai pada customer itu dalam keadaan baik ya. Karena kita selalu di sini SOP kita cek dan tes itu sangat wajib. Kebocoran angin semua dites juga, dicek. Makanya semua di sini bernomor ya. Jadi kalau ada yang bocor kita tandai, bocor kita betulkan lagi, semua apa yang harus diganti itu kita analisa lagi. Pokoknya ketika sampai di customer semua dalam keadaan baik. Nah, ciri khas SJ ini sudah terdapat satu buah cincin laras di bagian depan. Jadi untuk cincin laras itu sudah otomatis terdapat ya di SJ ini, yang tabung 360cc, tabung 460cc, 500cc juga semua sama ya, sudah terdapat satu buah cincin laras. Nah, untuk bocap itu semua kita sih dari segi spek Moser pun semua garansi 70 meter, teman-teman. Hanya perbedaannya dari jumlah shoot. Jadi kalau Moser itu sekitar ya paling 25-30 tergantung settingan power sih. Nah, untuk bocap semua bisa di atas 50 kali shoot ya, tergantung juga settingan power. Yang ini tanpa regulator, jadi teman-teman nanti bisa mudah dengan atur kekerasan pernya, teman-teman. Nah, untuk khusus yang ini kita pakai pengisian 1 TSM seperti ini. Jadi kalau misalkan heel pump teman-teman itu di Mini Cooper nanti bisa tambahkan adapter, atau misalkan yang pakai 1 TSM nanti bisa langsung plug and play saja ya. Nah, ini sudah disertakan penutup juga. Nah, Ataman tuh dia senapan istilahnya dua model dalam satu senapan. Dia bisa disebut klasik juga karena ada kayunya, dia bisa disebut taktikal juga karena memang ada popor taktikalnya, teman-teman. Jadi bagi yang menyukai seri-seri klasik namun taktikal, taktikal namun klasik, ini sangat menjadi pilihan andalan. Dan ini juga enaknya Ataman, dia stabil. Nah, jadi bobotnya tertumpu di tengah, teman-teman. Kalau yang lain mungkin bisa berat ke depan, tapi kalau Ataman dia tertumpu di tengah, jadi enak untuk dari segi, nah, dari segi pegangan atau bidikan ini sudah sangat enak, teman-teman. Nah, ini untuk popor belakang juga dia bisa di adjust maju mundur. Nah, seperti ini, jadi fleksibel, mau diganti pun itu tidak masalah suatu saat. Triggernya R-arm, dia untuk bentuknya match, jadi ada pengatur, pengatur lekukan jari, nanti bisa diatur saja mau sudutnya berapa derajat, itu tergantung pengguna ya. Seperti itu bosku semua. Nah, ini Ataman kita bandrol dari 4.500 menjadi 4 juta saja. Kelengkapannya ada tambahan bonus ini, kaos eksklusif. Ini kalau beli itu kan di 100 lebih ya. Nah, ini jadi kita beri secara cuma-cuma, mumpung stoknya masih ada, mumpung stoknya masih ready, jadi cepat-cepatan kita beri promo ya. Ini promo Ataman, jadi eksklusif. Nanti saya coba perlihatkan untuk yang 500cc nya seperti ini. Nah, ini ada 500cc yang Jenong ya, Taiwan juga. Ini di warna merah, cakep sekali. Nah, yang ingin jumlah shoot lebih banyak, memang hukum alamnya semakin besar tabungnya, semakin besar kapasitasnya, ya semakin banyak juga jumlah shootnya, teman-teman. Otomatis 360cc dengan 500 akan lebih banyak jumlah shoot yang 500. Cuman ya kembali pada settingan powernya, teman-teman. Nah, ini yang 500cc penampakan detailnya seperti ini, bisa dilihat, jadi bisa dipertimbangkan tergantung karakter pemakai dan karakter si kesukaannya seperti apa atau kebiasaannya seperti apa, itu boleh. Nah, ini yang 500cc, kita perlihatkan yang 460cc. Nah, ini lebih panjang nih, ini tabungnya lebih panjang. Secara OD atau out diameter lingkar luarnya itu sama dengan 360cc. Nah, hanya dia lebih panjang, jadi lebih memanjang. Nah, ini untuk yang 460cc penampakannya seperti ini. Ini juga cakep, enak sekali. Kalau mau tambah regul boleh, itu plus 500. Jadi yang tadinya 5 juta jadi 4.500, itu boleh ya.
dipasang regul, proses 1 hari jadi, teman-teman. Ini sudah halus semua, sudah enak larasnya, semua tidak akan ada yang ngacak. Ini bisa di-adjust tergantung nyamannya kita saja. Nah, ini 460cc, 500cc juga ready. Jadi tergantung teman-teman, ini mumpung promo dari 4.500 menjadi 4 juta, yang regul dari 5 juta menjadi 4.500. Oke. Ada bonus kaos eksklusif kita. Nah, ini cakep sekali nih. Saya paling suka logo yang ini. SJ Sport karena memanjang. Jadi ketika dipakai itu sangat bagus, teman-teman. Nah, ini saya juga pakai size-nya XL. Beratnya, bobot saya itu di 66 kg dan tinggi itu 169 atau 170 lah. Pakai XL, tapi ini memang kebesaran. Saya biasa pakai XL. Nah, cuman untuk gambarnya seperti ini. Nanti teman-teman pun langsung di order saja agar dapat kaos yang sama dengan tim SJ kita ya. Oke. Mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu, bosku semua. Salam satu aras, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.